Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana ramai sebab tengok lakonan anak Syuib sempena Hari Ibu. Semalam ramai pengguna media sosial yang tidak melepaskan peluang untuk merayakan sambutan Hari Ibu dengan membuang hantaran dan memberi ucapan istimewa kepada ibu mereka. Tidak melepaskan peluang pelawak dan penyampai radio, Syuib turut berkongsi hantaran video pendek sempena Hari Ibu di laman Instagramnya. Menurut si video tersebut, anak sulung kepada Alerham Siti Sarah yaitu Uwais Al-Kani dilihat berlakon bersama datuknya yaitu Bapa kepada Sarah. Namun apa yang menjadi perhatian netizen ialah apabila Uwais meminta datuknya untuk membawanya pergi ke kubur arwah untuk menyambut Hari Ibu. Bukan itu saja, Uwais turut tidak dapat menahan sebab ketika berada di kubur arwah sebelum memeluk datuknya. Melurusi ruangan caption, Syuib berkata arwah istrinya tidak pernah sekalipun hilang dari ingatan mereka sekeluarga. Meninjau di ruangan komen, rata-rata pengguna media sosial turut tidak dapat menahan sebab dan terkesan dengan lakonan Uwais. Bukan itu saja, ramai peminat yang turut meluangkan rasa rindu terhadap arwah memandangkan anak sulungnya itu mempunyai wajah persis seperti ibunya. Selain itu, kami kongsikan artikel dan konten di sini. Itu sekian for hari ini. Sekian dan terima kasih.